Gaga dan Junior sama-sama suka Feli. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hai. Perkenalkan, gue Aga. Gue kakak tertua di keluarga Winston. Gue punya hobi, hobi gue modif-modif mobil. Balap-balapan, ngedrift. It's me, Raga. Oke, persamaan dan perbedaan antara Junior dan Raga. Well, kalau Junior sih nggak suka nyolot teriak-teriak gitu kayak Raga. Suka sih sebenarnya. Mungkin itu yang sama dia. Nggak, tapi kalau Junior itu lebih ke mungkin yang nyolot-nyolot teriak-teriak itu lebih bercanda kali ya. Tapi kalau Raga tuh emang dia minit, emang dia bener-bener serius marah-marahnya itu. Apa lagi ya? Raga dan Junior sama-sama suka Feli. Ya. Yeah! Adegan yang paling gue suka dari series ini, yang gue ingat-ingat terus, ada adegan di sofa, ceritanya Feli ketiduran gitu. Terus, ya disitulah. Itu kayak maininnya enak aja gitu, maksudnya kayak moodnya segala macem itu enak gitu, pas tuh semuanya. Shot-shotnya angle-nya bagus. Dan ada juga satu lagi adegan yang gue suka banget, itu adegan ngedip sih, itu eksperimen baru. Pengalaman baru lah, jadi ngasain ngedrift yang pakai mobil khusus untuk ngedrift gitu. Fun sih, seru banget. Gitu. Luas ini! Bubar lo semua! Bubar! Sebenarnya Private Bodyguard ini sebenarnya bukan cuma tentang menjaga sih, kalau menurut gua. Bukan menjaga masalah berantem atau jangan sampai ada yang nyakitin. Lebih ke Private Bodyguard tuh bisa ngejagain bodyguard ke perasaan, bodyguard ke perasaan di hati, gimana cara orang mengungkapkan, cara orang bicara, itu bisa jadi bodyguard juga sih. Bukan cuma ngejaga ya, tapi ngejaga di luar dan dalam. Jangan lupa saksikan View Original Series Private Bodyguard hanya di View. Jangan nonton bajakan, oke? Okay? Hanya tonton di View.